Ya, kembali lagi bersama saya, Mas Aryadi. Saya di sini mau bikin motor ya. Sorry sebelumnya, ini belum nggak saya videoin untuk bongkarnya. Dan ini saya mau videoin ini buat tur mesin ninja. Dan ini biar kalian tahu saya mau buat apa, dan ini spek lumayan nih, tapi ini ntar saya mau riset untuk harian. Untuk headnya lebar ya, nggak tahu ini barang-barangnya semuanya. Ini kemarin saya bongkar udah berapa lama ya? 2 bulan yang lalu. Saya bongkar udah 2 bulan yang lalu. Cuma waktu bongkarnya saya nggak videoin. Karena apa? Nggak sempat. Malah nggak pikiran. Mau videoin. Ya udah, akhirnya saya mau mutusin buat video ini nih. Cara masang mesin ninja 4 tak. Ninja 2 tak, sorry. Dan untuk bearing-bearingnya sudah saya ganti baru semua ya. Ini pakai full C4. Ini grup S Koyo C4. C4, ini juga Koyo C4. Lihat Koyo. Koyo ya. Ini C4 semua. Oke. Ini mau jajal berapa lama. Oh iya, satu lagi. Di ninja-ninja sebelumnya, Ninja 2 tak, itu mesinnya memang beda. Bedanya apa? Sini ya bedanya. Di sini saya, kenapa saya bubut knapnya? Bubut ya, saya bubut knap. Saya bubut knapnya. Karena apa? Ini saya bubut knapnya buat kedepannya, misalkan kalau sirkuit asnya bocor atau rembes atau rusak, jadi nggak perlu turun mesin. Jadi tinggal congkel aja keluar. Klik. Tinggal congkel keluar dari sini. Udah, tinggal pasang lagi yang baru. Jadi istilahnya menghemat biaya lah untuk tur mesin. Tinggal buka bak kanan, bak kiri, congkel. Ini juga sama ya. Ini juga sama saya bubut. Ini juga sama saya bubut. Ini juga sama saya bubut. Gitu. Udah nih ya. Ini semuanya kosong, semua sudah saya bersihin, semua sudah saya rapin. Blast rapi semua. Kita tinggal ngecek video selanjutnya. Oke. Dadah.